Oke, jadi sebelum video ini dimulai, gue mau kasih tahu ya, sekarang Sasaki buka jasa joki, bro. Ya, jadi buat kalian yang pengen farming dream goal, farming gold medal, tapi gak ada waktu ya, langsung aja PM. Linknya ada di deskripsi, oke? Yo, welcome back, Minasan, balik lagi ke gue, Sasaki di game Tata Angkatan Tsubasa Dream Team. Oke, kita lanjutkan ya, duel YouTuber, sekarang gue bakal lawan si Theo Noval ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, gue akan kasih tahu informasi kalian dan sedikit ada perbedaan ya. Apa itu namanya? Nah, sekarang AoE-nya bukan gue bikin shooter, tapi limit string-nya gue kasih ke pas sama intercept ya. Jadi gue colok pas, gue colok intercept sekarang ya. Jadi dia bukan shooter karena dia gue taruh ke pinggir. Oke, langsung aja kita ke PvP. A few moments later. Oke, si Theo udah join ya kemarin. Gue pas live streaming menang ya. Ya lumayan sih skornya ya. Apakah gue sekarang bisa menang lagi ya? Soalnya mungkin udah diatasi ya formasinya ya. Soalnya kan kemarin gue emang dada ya pas live stream ya, gue pakai si siapa namanya? Si Misaki ya. Sekarang udah nyaman pakai Misaki ya. Mantap. Jadi gue gak harus ngadelin si siapa sih Yuga, apalagi Roberto ya. Gue kalau Roberto cuma kepake di kiper merah sama Ken. Apa kalau ke kiper hijau susah banget ya, jadi gue harus ngandelin satu merah dan itu nuk sake kayaknya udah cukup kayaknya. Oke, okay, let's go, kita berangkat ya. Semoga gue menang sih. Ya, gue kalah kemarin sama si 30 minute miracle ya, gue kalah karena gue bingung lawan si Zino, kemudian gue juga panik saat match up sama si Gentil ya. Tapi kalau Gentil lawan nuk sake kayaknya sama aja ya. Soalnya dia bisa ngurangi momentumnya Misaki ya. Wah, tapi menang elemen sih, dan Isino nggak bisa, apa itu namanya? Isino nggak bisa aktifin pasifnya ya. Ya, nanti kita coba tanding lagi lah ya. Oke, apakah kali ini gue bisa menang lagi kayak pas live stream? Ya, semoga aja sih. Oke, kami kasih. Iya, ada Nuksaki, ada apa namanya? Ada sesuatu yang baru ya di tim ya. Oke, say hey, hey. Oke, sekarang dia bisa passing ya, tapi gue nggak tahu startnya berapa. Nanti aja. Oke, sangat. Banyak amat match up-nya sama dua orang ya. Ini gue umpan kesini, ngerinya itu, apa itu namanya? Makanya gue harus berani ya. Yang ngerinya apa itu auto intercept, tapi gue cobalah kali aja enggak ya kan. Kalau iya ya udah ya, sang apes lucus ya. Soalnya gue apa itu emang kayak gini ya, apa formasinya pas kick off ya. Jadi kalau kalian sering lihat pasti apalah ya, gue mundur dikit biar juga maju, lalu langsung gue umpan ke juga ya. Auto intercept, oke, untung gue hoki ya. Wow, masih ke Matsuyama ternyata. Oke, gue nabrak si Matsuyama untungnya. Gue kira si Akai ya, gila gue udah siap-siap main stamina ya. Tapi untung nabrak si Matsuyama. Let's go, Yuga, come on. Harusnya ini bisa ya. Kayaknya gak kejauhan sih, kayaknya jaraknya pas kayaknya. Animasi? Oh, ternyata udah diklasin ya. Dapal. Oleh kamu. Kena Iwanai. Daskanda! Let's go! Oke, tidak nabrak si Jito ya. Semoga langsung terbang. Please! Ya, kalau nggak terbang, gue bingung nendang pakai siapa lagi. Soalnya Yuga kalau udah nge-shot itu udah rawan gak gul ya. Banyak gak gulnya daripada gulnya. Eh, kita lihat apakah bisa. Waduh, kayaknya kejauhan kayaknya. Tidak. Oke, gue dapat bola. Oke, kita lawan 3 orang ya. Kita lawan 3 orang, ada si Akai. Wah. Oke, untung pas nyala ya momentumnya. Let's go. Misaki ya. Ini Misaki armada baru, semoga bisa membawa kemenangan. Tapi lawannya Jito Block bisa apa enggak ya? Insect Master ya. Kita Misaki bakal lawan 2 Insect Master. Oke, kita lihat. Lewat satu. Lewatkah? Waduh, tidak. Dona. Ah.
Eh, rebut dong. Oke, gue bisa. Tidak lah, patra-tra. Ini intercept. Dah gini aja. Let's go. Oke, Yuga gue udah sekarat, apalagi Misaki ya. Siapa sisa shooternya? Berarti tahu gitu gak usah gue volley ya. Masalahnya Misaki juga terbatas staminanya. Tapi padahal dia nyala ya. 20% force-nya ya. Ah. Oke, green card pass. Apakah bisa intercept? Sawadah. Oke, dapat siapa? Wah, kenapa gak dapat gue? Bolanya Nani. Ini pasti ke siapa namanya? Ke Aoi. Oke, startnya lumayan ya, 17.000 ya. Apalagi dia pakai dribble lah. Eh, kali aja bisa nangkap dribble ya, aku juga gak tahu. Oke, full power udah nyala ya, gara-gara tadi ya, macam banyak orang. Ya kan, Debrian apa? Sekarang ada fungsinya. Yosa! Sekarang ada fungsinya ini. Untungnya dia gak ada, apa namanya? Gue umpan kemana ya kira-kira? Dikirim dulu kali ya. Nanti gue umpan ke siapa namanya? Umpan ke Misugi, biar agak aman bolehnya. Oware, kawaratenda! Oke, nice. Gue kasih ke Misugi. Oke, kita sama-sama ngeblok. Ya, tapi yang menguntungkan gue ya. Gue ngeblok dua soalnya. Oke, ini ada auto intercept. Gue agak bingung. Gue kasih ke sini aja lah. Gue kasih ke Subasa ya. Ngeri bro, auto intercept ngasih Aoi ya. Gila, ngeri banget itu. Driver pass. Oke. Lani, oke aman. Oke, okay, di sini bisa triple. Di sini bisa apa ya? Gue triple dua-duanya lah. Tapi gue juga gak tahu sih ini bakal bisa lewat apa enggak ya. Ya, semoga bisa lewat sih. Oke, gue bisa triple. Please lewat dong, lawannya EX masalahnya. Dan triple gue cuma B ya, gak sampai A ya. Ya, gue belum farmingin. Ya kan, kena kan. Ya, tau gitu gue harus nge-shot ya. Tapi mana mungkin gue nge-shot. Oke, okay, koneksi gue, sorry bro, Sona. Ya ini, gak tahu ya, apa emang subasanya ya, padahal pingnya lancar banget padahal. Oke, kita tunggu aja, kayaknya sih dikasih ke Roberto terus di Aoi kayaknya. Oh, udah habis ternyata. Aduh, apakah ini semacam cheat atau gak, gue gak tahu. Yang jelas gue mohon maaf ya. Apa ya koneksinya ya? Perasaan lancar ya. Gue juga gak posisi upload atau download ya. Ini salah satu RNG baru kayaknya ya. Oke, full power gue masih nyala. Tapi gak tahu bakal gue aktifin kapan ya. Gue masih bisa nge-shot pakai Yuga ataupun pakai Roberto. Tapi yang jelas kayaknya bakal gue pakai ke keeper dulu man. Maju mundur cantik. Ikuze Yuga. Tapi kalau Yuga gue kasih tackle kayaknya nggak mungkin banget ya. Udah perfect ya, dia cuma nge-shot doang dan nge-dribble kalau ketemu si Kuda ya. Tapi kalau Aoi emang sekarang nggak pernah gue pakai shoot, makanya gue bisa, misalnya gue bisa pakai apa namanya, intercept EX sama pass ya. Dan walaupun stunnya jelek, tapi EX-nya ya membantu ya, momentumnya gede banget EX, apa EX-nya Aoi ya. Eagle Pasta! Kami suki. Ini kalau gue kasih juga gak mungkin ya, cuma 12.000 walaupun EX ya. Kalau tadi si Aoi sih lumayan. Si Aoi tadi berapa? 17.000 kalau gak salah ya. Kalau 12.000 ya ketolong EX pun ya susah. Oke, gue bakal diserang ini. Gak bisa.
Ya padahal biasanya bisa ya pakai tackle putih ya. Oke, intercept. Ah, lewat. Tidak. Wah, kemana itu? Oh, kasus biasa. Oke, kejar bro. Nah, ini. Apa ya, coba kayaknya triple sih. Kira coba, kayaknya sih triple. Lanjut kah? Wow, skating, wow, anak haram, my boy, Matsuyama bro, nah skating itu di tackle, wah, ngeri amat Matsuyama, oke agak nge-lag, sorry. Oke di sini gue bisa nge-dribble, kemudian gue umpan ke Sawada bisa kali ya. Hey, let's go, semoga koneksinya agak nge-lag ya. Oke, gue kasih ke Sawada. Oke, nice. Harusnya sih bisa ini. Oke, pas ke Roberto kayaknya. Oh ya. Oke, let's go, come on. Besok kalau ke Roberto gue bantu sih, kayaknya bisa ya. Kalau nggak bisa ya, semoga bisa. Ya kalah elemen masalahnya. Anomi mas! Oke, lewat. Dan ini juga lewat. Nah. Oke, interceptnya dikit banget ya. Harusnya sih lewat. Awas kalau nggak lewat ya. Itu stannya beda jauh. Walaupun apa itu namanya? Walaupun gue kalah elemen ya. Oke, nice! Let's go! Ikusai! Onco nih, tanusi! Oke, gue bisa nge-shot pakai Roberto ya. Gue gak perlu ngadun si Misaki. Daripada nanti keblok si Jito lagi ya. Let's go! Kalau si Yuga kayaknya juga gak mungkin. Soalnya stamina-nya udah berkurang ya. Itu buat terakhir aja. Ketika apa? Kuning, please. Oke, nice kuning. Tapi link-nya gak keluar link-nya. Ikusai! Gue gak yakin bisa masuk sih. Linknya gak keluar soalnya. Oke, tapi musuh gak full power ya. Harusnya bisa sih kalau gak critical. Oke, gak critical dunia. Oke, kita lihat. Kokoda! Yes! Nice! Yosa! Ya, walaupun bukan si Yuga ya. Yosa! Karena Yuga tadi udah ketepis ya. Kampret banget. Ya kan. Kalian kalau bisa ya pakai striker 3 warna ya. Jadi kipernya siapapun bisa diatasi. Tapi ya emang apa tim skillnya harus agak unik sih ya. Kalau enggak FBGK ya solid ya supaya kalian bisa gonta ganti warna. Oke, ini jelas gue ikhlasin. Kalau ini sampai kebobol ya gawat ya. Ah, jangan dong. Moga Ginsu bisa sih. Eh, umpan ke siapa? Ah, pelangi Nani. Tapi untungnya apa pelanginya pas bancul ya. Kalau pelanginya pas apa itu namanya? Kalau pelanginya pas ngesot bahaya. Golden Trio. Oke, ini gue offense supaya kena offset ya. Tapi biasanya sih tumpan ke Aoi ya. Karena kiper gue hijau. Oke, maju bro. Auto intercept please. Ah, gak nyala auto intercept. Oke. Okay. Tapi ya ini triple doang lewat ini. Sona, ya enggak bisa dong. Aduh ya, kapan gue dikasih tackle-nya si Sawada ya? Wah, gila ngeselin banget. Dia butuh tackle-nya Sawada. Serius. SR-nya juga enggak ada pula ya. Gue harus gacha di DC supaya dapat tackle-nya ya. Kemarin DC juga ampas ya, salam. Oke, kayaknya enggak mungkin. Ya ini pasti tinggal nge-shot ini. Oke, Mizuki. Ah, enggak bisa ngejar Mizuki. Please, critical putih. Kalau critical putih doang sih masih bisa kayaknya. Wah, critical kuning. Nani?
Oke, kita coba tangkap ya, kali aja kayak si Tsubasa kemarin ya. Tsubasa kemarin gue bisa nangkep pelangi ya. Masa ini gak bisa? Sona. Gue dong yang Sona. Oke, sisa 4 menit gue gak tahu ini harus ngapain ya supaya bisa ngeguling ya. Ya rendah. Gue nendang pakai Yuga kayaknya juga gak bisa ya. Soalnya, apa itu namanya? Soalnya posisi kritikal ya. Wah, ini susah banget ini. Oke, ya coba-coba aja lah. Kariwa kaisu no. Gila, kurang dikit aja, harus kebobol ya. Come on. Oke, kayaknya pakai. Oh enggak ternyata. Enggak pakai Tiger Intercept. Oh, jos. Oke, sampai perpanjangan ya. Wah, ini pertama kali kayaknya gue main sampai perpanjangan ya di duel YouTuber ya. Saking sengitnya. Oke, masih bisa gue pakai semua ya. Let's go. Ya memang dari dulu memang terkendala kiper sih kalau lawan Jepang ya. Apa enggak bisa aktif pasifnya? Kan nanti keluar kiper yang bisa ngaktifin ya. Ijolah paling enggak ya. Atau Genso ijo yang baru yang aktif kalau lawan Jepang ya. Gue pasti pakai itu. Oke. Bisa dribble terus umpan ke siapa ya? Umpan ke Aoi kayaknya ya. Mantap kayaknya. Triple ya, triple ya. Soalnya kalau gue apa? Dev pass gue ngeri ke intercept ya. Keren bro, ke intercept bro. Out interceptnya Aoi ya. Apalagi drive pass gue gak S30. Oke, gue bisa kesini. Lewat dong. Oke, okay, nice. Itu so, oke dia ada intercept. Semoga bisa sih, semoga milih tackle sih. Ya kalau nggak milih tackle ya kelar ini. Iya, kan babak kedua kayaknya nggak mungkin bisa nyerang ya. Oke, ah, Sona. Aduh, ya harapan satu-satunya. Oke. Oke, apakah ada harapan auto intercept? Oke, bisa dihentikan. Waduh, apa jauh amat di situ musuh ya? Oke, ini pasti Sky Devsu, tapi kayaknya gue blok ya. Aman, aman. Ya, pasti Sky Devsu. Oke, gue bisa full power, tapi nggak tahu sih. Gue bisa ngerebut bola apa enggak ya di kedua nanti ya. Kayaknya susah. Soalnya apa namanya FW sama AM gue tengah itu nggak bisa apa nggak bisa begal ya. Kalau musuhnya cuma keliling-keliling aja ya bahasa ulang so. Oke, udah habis waktunya. Tinggal ini ya, kita lihat apakah gue bisa tembus bro. Takkan pick banget. Ah. Oke, ngarep dari tackle aja lah ya. Susah bro, susah sekali ini. Kalau gue maksa intercept kayaknya gak bakal bisa ya. Itu paling pakai first pick kayaknya. Iya kan first pick. Nah ini skill keren banget ya. Sayangnya gue kemarin nggak dapat yang apa yang petinya ya. Oke, diumpan kemana itu terus? Wow, wow, auto interceptnya nyala, nice. Oke, harapan terakhir. Ah, kejauhan ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Linknya nyala kan, kali aja pelangi ya. Gue ngeri kalau ke intercept soalnya. Ini gue shot. Please pelangi dong. Harapan terakhir. Cuma putih. Usai.
Nah, tadi kalau umpan ke Yuga offset ya, harapan gue cuma si Roberto. Tapi untungnya Roberto-nya udah punya udah hilang ya, jadi bisa ambil bola. Eh, lewat. Oke, lewat. Let's go. Roberto ya. Apakah jadi penyelamat? Wah. Full power kah? Enggak dong, jangan dong. Jangan full power dong. Oke, enggak ternyata. Kalau mental semoga mentalnya di Yuga ya. Gila ngarep amat ya. Igu say. Please, please dong, gue kritikal putih loh. Aduh, Yuga, Ona. Oke, kok oh, panel atas ya. Oke, nice. Untung gak di bawah ya. Di bawah ada Matsuyama. Gue agak ngeri. Oke, gue kasih ke siapa namanya? Saki ya. Oke, let's go. Oke, gak auto intercept lah. Ini dia pakai intercept, gue agak berani ya. Stunnya beda jauh sama momentum. Wow, Nani Kore. Wah, gila RNG-nya. Wah, gila S30. Siapa namanya? Padahal si siapa namanya? Ona. Padahal si Sawada ya. Bisa. Harusnya pas posisi Cornel itu bisa ya pakai skill ya. Kayaknya cuma bisa pakai skill shot. Selin emang. Oke, gue gak tahu ini bakal lanjut apa gak si Theo. Kalau DC ya udahlah ya, kita imbang. Oke, DC ya, kita imbang berarti. Oke, makasih yang udah nonton ya. Bisa subscribe, bro. Kasih gue makin semangat bikin video. Sampai ketemu di next video.